sendiri yang bisa menarik 12 narapidana. Semua tahanan diseret. Dia hanya perlu menggunakan tangannya untuk bisa membuka pintu penjara yang anti peluru. Dia 100 meter dari keranjang dan melempar bola. Tapi bolanya bisa langsung masuk ke dalam keranjang. Dia Superman paling kejam yang pernah saya temui. Tunggu, kenapa Superman itu harus dipenjara? Karena dia bukan pria yang baik sebelumnya. Seekor paus terdampar. Dia segera membawanya kembali ke laut. Hasilnya adalah perahu terbalik. Ada anak manja yang menindas orang lain. Dia segera melemparkan anak itu ke ketinggian 1000 meter. Tunggu sampai anak itu jatuh, dia akan menangkapnya. Menyebabkan anak itu berteriak dan menangis pulang mencari ibunya. Saat menangkap tim kriminal, dia segera menusuk mereka ke atas sebuah gedung. Saya yakin kalian bisa melihatnya. Apapun yang dilakukan pria super ini, dia tidak pernah peduli dengan konsekuensinya. Bahkan polisi di kota ingin menangkapnya. Pengadilan juga mengirim surat panggilan. Namun sayangnya, tidak ada yang bisa menangkapnya. Sekarang dia ingin meningkatkan reputasinya. Dia mencari bantuan dari seorang teman di industri hubungan sosial. Pria itu segera mendapatkan ide. Memberitahu dia untuk meminta maaf di depan umum dan menerima persidangan. Setelah mendengarkan ini, Superman itu tidak terlalu senang. Tapi tetap mengikuti nasihat temannya. Segera setelah Superman itu masuk penjara. Di dalam penjara, 80% pelanggar ditangkap olehnya. Karena itu, mereka berdua sangat ingin berurusan dengannya. Dia segera memberitahu mereka, berharap sumur air sungai tidak mengalir. Tetapi tidak ada yang peduli. Lalu Superman itu dengan lembut berurusan dengan kedua pemimpin itu. Membuat semua orang di sekitarnya ketakutan. 2 hari kemudian, temannya datang berkunjung. Ia memberitahu Superman itu bahwa pengadilan mengatakan, dia dipenjara selama 8 tahun. Setelah mendengarkannya, Superman itu sangat marah. Ia langsung menghancurkan pintu anti peluru penjara dan pergi. Pria itu juga sangat marah, memarahi Superman karena menjadi pengecut. Memberitahu Superman bahwa jika ia adalah seorang pahlawan, ia harus belajar bersabar, hanya dalam jangka waktu tertentu. Masyarakat akan membutuhkannya. Anda akan segera dibebaskan dari penjara. Superman sekali lagi dibujuk oleh temannya. Di penjara, setiap hari dia bergabung dengan kelompok peminum alkohol. Setiap hari, mendengarkan temannya, bagaimana menjadi manusia super yang lembut. Mencoba bergaul dengan para narapidana setiap hari. Tapi saat berada di penjara, dia masih sangat kesepian. Dia banyak melukis di dinding dengan jari-jarinya. Dia bekerja keras untuk bersabar. Beberapa hari kemudian, seorang penjaga mendatanginya, mengatakan bahwa sheriff membutuhkan bantuannya. Seperti yang dikatakan temannya, masyarakat membutuhkannya. Di kota itu, ada sekelompok perampok bersenjata sedang merampok sebuah bank. Mereka menyerang polisi dengan tembakan keras, menyebabkan cedera serius pada polisi. Pada saat yang tepat ketika semuanya begitu putus asa, Superman terbang turun dari langit, mengenakan pakaian kulit yang dirancang oleh temannya. Membuat semua orang tercengang, Superman berbicara dengan sangat sopan kepada polisi. Terus-menerus memuji setiap orang dan membuat semua orang merasa canggung. Superman memulai perang, dia melewati semua pelurunya. Saat peluru terbang ke arahnya, ia mengambil tembakan dan terbang menjauh. Dan dengan mudah menyelamatkan seorang polisi wanita yang tertembak. Lalu terbang ke bank. Sekarang giliran mafia ini dikalahkan tanpa mengetahui apapun. Pada akhirnya, hanya pemimpin yang tersisa. Dia memegang detonator dan mengancam akan membunuh semua sandera. Setelah beberapa menit, Superman itu muncul. Di tangannya masih memegang alat peledak. Semua sandera berhasil diselamatkan. Semua orang di sekitar mulai memuji Superman. Orang yang dibenci selama bertahun-tahun. Ia merasa emosional untuk pertama kalinya, dikenali oleh semua orang. Malam itu Superman dan temannya mengadakan pesta perayaan. Ia menceritakan kisahnya. 80 tahun yang lalu, dia bangun dari RS. Dokter mengatakan dia mengalami cedera otak traumatis. Jadi dia kehilangan semua ingatannya. Tetapi tidak seorang pun yang mencarinya. Jadi dia hidup sendiri sampai hari ini. Setelah mendengar cerita tersebut, istri temannya itu bersikap sangat aneh. Meskipun ekspresinya agak bertentangan, dia sangat prihatin di dalam hatinya. Dengan lembut meminta maaf kepada Superman. Membuat dia curiga. Menunggu sampai temannya yang mabuk itu tertidur. Sang Superman langsung menggoda istri temannya. Tapi membuat sang istri marah. Dia melempar Superman itu.
Lalu dia terbang dan mengancamnya untuk tidak membicarakan apa yang terjadi malam ini. Ini membuat ia ketakutan. Dia juga adalah seorang superhero. Keesokan harinya, Superman itu datang lagi. Dia bersikeras mencari penjelasan. Dia mengambil garpu runcing, menusuk bahu wanita itu. Tetapi garpu itu bengkok. Lalu dia memukul keras dengan adonan roll. Tapi dia masih tidak terluka. Dia akhirnya tidak bisa menahannya lagi. Dia takut ketahuan oleh suaminya. Jadi ia segera menyuruh Superman itu keluar untuk mengobrol. Percakapan keduanya dengan cepat berubah menjadi pertempuran. Kedua orang terbang sambil saling mengejar. Bertengkar hingga ke pusat kota. Pahlawan super wanita jauh lebih kuat dari pahlawan pria. Dia tidak hanya memiliki kekuatan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengontrol cuaca. Membuat awan gelap dengan guntur yang menggelegar. Selain itu, dia juga bisa membuat tornado. Pertarungan ini dilihat oleh suaminya. Dia kembali ke rumah untuk menjelaskan kepada suaminya. Sekarang mereka tahu semua kebenarannya. Jadi dia dan Superman itu adalah sepasang malaikat terakhir di dunia. Mereka telah hidup selama 3.000 tahun. 80 tahun yang lalu, Superman itu terluka dan hilang ingatan. Dia segera meninggalkannya untuk menjalani hidupnya sendiri. Setelah mengatakan itu, dia segera pergi. Setelah mendengar ini, Superman itu sangat sedih. Malam itu, Superman melihat perampokan di supermarket. Dia segera datang untuk membantu. Pencuri itu menembaknya. Dia terluka dan berdarah. Lalu jatuh pingsan. Ketika Superman terbangun di rumah sakit, wanita super itu muncul. Dia berkata padanya, ketika mereka bersama, gaya magnet antara keduanya akan menyebabkan kekuatan super akan memudar. Mereka akhirnya akan menjadi orang normal. Dia menunjukkan ke bekas luka pada manusia super itu dan memberitahunya. Kapan bekas luka ini muncul? Dari tahun ke-4 SM sampai tahun 1850. Mereka telah bersama selama 3.000 tahun. Sampai 80 tahun yang lalu, manusia super itu mengalami cedera otak traumatis. Ketika hidup mereka dalam bahaya, pahlawan super wanita hanya bisa meninggalkan Superman. Menjauh darinya sejauh mungkin. Hanya dengan cara itu, dia bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Tetapi setelah Superman itu pulih, dia melupakan semua ingatannya. Sejak itu, dia menjadi pahlawan. Pahlawan super wanita memilih untuk meninggalkannya. Ketika dua orang mengungkapkan perasaan mereka di dalam hatinya, beberapa mafia dengan membawa senjata datang untuk membalas dendam pada Superman. Wanita super itu segera berdiri di depan. Tapi dia telah kehilangan kemampuannya dan ditembak dengan pistol. Manusia super itu segera mengambil ranjang rumah sakit dan melemparkannya ke arah mafia. Ia sangat marah, membuat matanya menjadi merah, melempar mereka keluar jendela. Tapi diserang kembali oleh yang lain. Wanita super itu juga merasakan sakitnya Superman. Dia menjerit. Kekuatan supernya secara bertahap melemah. Setiap kali dia terluka, kehidupan wanita super berada dalam bahaya yang lebih besar. Setelah terkena banyak tembakan, akhirnya dia jatuh. Wanita itu juga tidak bernapas. Segera setelah gangster itu akan menghabisi Superman, temannya segera tiba, merobohkan para preman. Dokter bergegas memeriksa kondisi Superman. Kedua pupil Superman itu membesar. Jantungnya juga berhenti berdetak. Ketika semua orang menyerah, Superman itu tiba-tiba bangkit kembali. Dia kesulitan berdiri, menatap wanita super itu. Tiba-tiba melompat keluar jendela. Ketika Superman mendarat dengan keras, denyut jantung wanita super itu segera berfluktuasi. Manusia super melompat dan jatuh lagi. Secara bertahap dia melompat lebih tinggi dan lebih jauh. Terakhir, dia melompat menuju bulan. Wanita super itu akhirnya sadar kembali. Satu bulan kemudian, dia pulih dan kembali hidup bersama suaminya. Dia memilih kebahagiaan saat ini. Temannya mendapat telepon dari Superman. Dia melihat ke atas. Di bulan, Superman itu mengukir tanda tangan temannya. Semoga Anda sukses dalam karir Anda. Saat ini Superman memiliki elang sebagai teman. Sendirian untuk melindungi dunia. Ketika beberapa orang sedang menikmati hidup, artinya juga ada orang yang mengemban tanggung jawab yang besar. Dan tidak ada yang lebih baik dari dunia ini.